Karya fotografi Eyang Eri. Selalu ada napas yang berembus, ada pandangan yang menembus, ada rekaman dinamika suasana, ada cekaman historia bermakna, ada kerumitan perjuangan dalam sajian, ada bayang kerja keras memfokuskan perhatian, ada gerak selaras irama perjalanan, ada detak mengikuti lagu kisahan. Ia tak hanya menyimpan aksara, ia juga melafalkan mantra kata, mematrikan memori jejak lensa, menarasikan waktu dan ruang karya. Aku mencoba membaca dan mencari. Aku selalu menemu cahaya dan harmoni. Aku mencoba memahami dan mengerti. Aku selalu mendapatkan citra, imaji, inspirasi. Di sana ada terlalu banyak cerita. Ya, di sana dalam karya fotografi Eyang Eri Amanda. Salam tahu bulat. Cus.